Anda kembali menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya, Claudia Karla. Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA mengumumkan kiper Emiliano Martinez diskorsing selama 2 pertandingan oleh FIFA karena perilaku ofensif. FIFA menjatuhkan sanksi larangan bermain dalam 2 pertandingan internasional kepada kiper timnas Argentina, yaitu Emiliano Martinez, setelah insiden yang terjadi dalam pertandingan melawan Chile dan Kolombia pada awal September 2024. Dalam laga kontra Chile, Martinez merayakan kemenangan dengan melakukan gestur tidak sopan menggunakan trofi. Kemudian kedua terjadi di pertandingan dengan Kolombia. Martinez memukul kamera televisi lokal yang tengah mengarah kepadanya di lapangan. AFA memberi respon atas sanksi atas kiper Emiliano Martinez dan menurut AFA Martinez bertanggung jawab terhadap perilakunya, tetapi tidak setuju dengan sanksi yang dijatuhi FIFA.